Kami selaku pemerintah Desa Tarogo melaporkan kepada pihak TPI bahwa kemarin tepatnya pada hari Ahad tanggal 16 April 2023 telah terjadi musibah fenomena alam dalam hal ini berupa beliung yang memporak-porandakan rumah warga masyarakat Desa Tarogo kurang lebih ada sekitar 73 rumah yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Perangian, Dusun Awo-Awo, Dusun Awo Baru, dan Dusun Kirwali, serta Dusun Tulibukang. Kemarin kejadiannya sekitar pukul 16 sore setelah salat asar, angin puting beliung begitu cepat sehingga bisa memporak-porandakan sebagian rumah warga yang mengakibatkan ada rusak ringan, rusak berat, dan rusak sedang. Rusak berat itu sendiri, rusak beratnya Pak, seperti apa? Betul-betul hancur, tidak bisa ditempati sampai sekarang. Dan pada saat ini, ada pun masyarakat yang korban bencana tersebut untuk mengungsi di rumah keluarga atau rumah tetangga. Sekitar ada berapa rumahan Pak? Kakak? Itu kalau kakak ada sekitar 73 kakak dan jiwa sekitar 370-an jiwa. Sudah ada bantuannya masuk Pak? Untuk sampai saat ini belum ada, cuma bantuan konsultasi dengan pihak instansi yang terkait sudah dilakukan mulai tadi malam dan sementara masih pendataan untuk lebih lanjutnya. Atas nama siapa Pak? Muhammad Aris, atas nama Kades Desa Tarogo. Oke.